بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قائم ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli silqi wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Wiqayah Mukarram Bapak Ustaz Haji Nurjaya Kusuma dan para asatid, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, para orang tua yang hadir pada saat ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, walaupun demikian tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya, dan juga para ketua masjid dan musallah yang tergabung dalam kuliah subuh Rabu pagi, hadirin para jamaah, para pejuang kuliah subuh Rabu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada saat ini selain daripada puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Jami' Al-Wiqayah dalam rangka kuliah subuh Rabu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, langsung saja pada saat ini yang akan memberikan ceramah atau ilmunya kepada kita yaitu guru kita mukarram Bapak Ustaz Haji Kamaluddin Ali. Pada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil amin al-munazzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, para alim ulama, para guru, para jamaah kuliah subuh Rabu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kesempatan yang baik ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana cara kita agar tidak ada kegelisahan di dalam hidup kita. Punya duit, enggak punya duit, enggak gelisah. Ya enggak? Biasanya orang kan punya duit, mantap. Dan enggak punya duit, puyeng. Gelisah. Mau pulang takut sama bini. Takut sama Ambon. Udah nungguin di rumah. Akhirnya enggak pulang-pulang. Kenapa? Adanya kegelisahan dalam hidup ini. Caranya yang pertama adalah kalau kita orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, pasti tidak akan ada kegelisahan dalam hidupnya. Walaupun dia kaya, walaupun dia susah. Jadi di saat dia kaya ataupun di saat susah, biasa aja. Bisa gak begitu?
Saya aja belum tentu bisa. Kita bisa, bini kagak bisa. Ya, ada orang bilang begini, lagi masalah, dia baca Quran. Padahal memang dengan baca Quran hati menjadi tenang. Dia baca Quran samping istrinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون. Kan enak tuh kita misal lagi baca begitu, tapi kan bini emang udah 3 hari gak dikasih uang. Ya Allah bang, lu baca Quran mulu bang, lu baca pala gua puyeng. Kenapa dia puyeng? Lah kata lakinya, tenang aja, semua rezeki Allah yang ngatur. Ya lu ngatur doang, Allah yang ngatur emang dari dulu. Cari duit, kan begitu. Jadi kalau kita lagi kegelisahan dalam hidup, betul baca Quran, tapi bukan baca Quran seterusnya nyari duit kagak. Itu kalau kata bini, kalau bini orang kita nih, PA lu bang gitu. Ini gak kalau kata orang Betawi kan begitu ya. Ngomong asal ngomong aja begitu. Otak lu kagak ada, cari duit, baca Quran enak. Lo kalau cari baca Quran doang ya duit kagak. Lah anak laparan meninggal. Ya. Itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah apabila dibaca, apabila dia mendengarkan nama-nama Allah, maka dia akan gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka dia akan semakin dekat keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah lah kita semua bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia dikasih ujian menjadi seorang raja, mempunyai kekuasaan yang begitu luasnya, bahkan dia bisa berbicara dengan binatang, tapi justru dengan kekayaannya dia jadikan sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yakni kebahagiaan akhirat, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit kulit yang sampai ia dijauhkan, diasingkan oleh warga sekitarnya, bahkan hartanya habis, binatang-binatang piaraannya habis, tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita yakin bahwa ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sebatas kemampuan hambanya untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Dua kali Allah mengulang, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ini kita kan tergantung kitanya. Makanya kadang-kadang nih banyak orang yang salah kaprah. Kenapa orang Islam itu akhirnya banyak yang diobrak-abrik? Karena ekonominya yang gak kuat, yang beranggapan udah yang kita pikirin akhirat, 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 tapi dunianya akhirnya kebelangsak. Kalau dunianya kebelangsak, imannya lemah, banyak orang yang tadinya Islam karena mudah digoyangkan akhirnya dia keluar dari Islam. Coba orang-orang Cina menguasai ekonomi,
Lah kalau kita cuma mikirin ke akhirat aja, padahal kita kan doanya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia, bahagia dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jadi dunia dulu, dunia bahagia, akhirat bahagia. Cari, kejar kehidupan dunia kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ithu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Kejarlah kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Dan beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi lagi nyari dunia, kita penuh dengan semangat, enak dengan lemes. Dan kita begitu, bang, agak narik. Dan duit yang kemarin masih ada, duit yang kemarin katanya masih ada. Ya elah, narik berapa sih duitnya? Duit yang kemarin katanya masih ada. Saya ingat banget waktu saya masih SMP, saya nanya. Kan dulu kan yang namanya Kopaja mantep banget tuh ya. Ada di Kemang katanya, bang, ada narik bang. Eh, narik duitnya kemarin gue masih ada. Ntar kalau udah habis baru gue narik lagi. Nah itu yang akhirnya jadi keblangsak. Ya, yang cakep kan orang banyak nih. Orang kaya, ibu adahnya mantep. Cakep gak tuh? Cakep. Gelisahin hidup gak ada. Dia stres, dia apa, gak bakalan tuh. Ya, kenapa? Karena dia berpatokan kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nih, makanya untuk menghindari kegelisahan dalam kehidupan kita, nih, kita harus beriman, bertakwa kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu kegelisahan hidup gak ada, gak akan stres. Makanya banyak orang yang stres. Wala tai'asu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sampai lagi sekarang nih COVID, banyak kos-kosan pada kosong, harga 2 juta turunin sampai 1 juta kagak mau. Ya 1 juta misalnya Hamzah tuh, kalau kayak Hamzah masih tetap banyak. Ah, oh, gimana caranya? Kalau pindah-pindah, banyak itu di Kemang. Ya, kakak saya punya kontak kan, dia cerita sama saya gini. Mau ngontak sama gue 1,5 juta. Dia bilang gini, bu, saya mau ngontak tetep nih bu, tapi kurangin dah 1 juta. Kalau seandainya 1 juta boleh, saya terusin. Kalau nggak boleh, saya mau pulang kampung aja dah. Gitu. Kata mpok saya, iya, ya udah nggak apa-apa dah. Daripada kosong dalam hatinya. Kosong gue makin rugi tuh. Ya. Tuh. Banyak orang tuh yang dipecat. Saya ke Anyer kemarin. Itu Hotel Marabella yang tadinya 1,5 juta turun sampai 550. Masih sepi juga. Sampai sepi juga. Ya enggak? Terus itu hotel kotor banget. Sampai satpamnya bilang, "Maaf, Pak. Banyak yang diberhentiin Pak, sampai 50% dari jumlah karyawannya." Nah orang kalau yang seandainya imannya gak mantap, kalau dia keyakinannya bahwa yang memberikan rezeki itu adalah atasannya, dia akan stres, dia akan frustasi. Betul gak? Betul. Tapi kalau dia yakin bahwa semua rezeki Allah yang mengatur, kita meminta kepada Allah, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat meminta, gak ada orang yang stres. Banyak orang stres itu karena gak yakin dengan Allah. Kalau dia yakin gak bakalan. Saya suka tuh baca-baca tuh orang-orang yang sukses. Dia dipecat. Awalnya dia stres, dia kecewa. Lama-lama dibikin usaha. Wuh. Yang tadinya gajinya cuma 3 juta, uang masuk sebulan jadi 15 juta. Keren gak tuh? Nambah, 25 juta. Ada lagi janda.
janda lagi. Subuh-subuh udah ngomongin janda. Janda, ditinggal anak tiga. Stres dia. Gelisah. Kegelisahan dalam hidupnya. Dia bingung nih, ngurusin anak tiga bagaimana. Punya suami aja susah, ampe lagi gak punya suami. Ternyata dia jualan nasi uduk. Orang nih, orang kita nih, orang Betawi ini cakep gitu. Belanja 20, hitung-hitung buat amal dah, buat anaknya. Nih, udah gak usah kembali. 50.000 gak usah kembali, sisanya 20. 100.000 gak usah kembali, sisanya 90. Jangan kebangetan pelit. 5.000 duitnya 10.000. Belanjanya 9.500. Udah gak usah kembali. Ya pala lu tibang gopek doang. Pelit banget. Ya gak? Bang Gope minta doanya banyak banget, doain gue ya biar usaha gue lancar. Kata yang doain, ya mudah-mudahan lancar. Itu dalam mulutnya, hatinya buset, Gope. Gope nih ternyata alhamdulillah, yang tadinya gak punya kontrakan jadi punya kontrakan. Anaknya bilang begini, mak, mak, coba mak, bapak meninggal dari dulu. Punya kontakan banyak begitu, anak bocah kan gak ngerti. Waktu bapaknya susah, pas bapaknya gak ada malah jadi banyak duitnya. Tuh, yang gak tahu, kita gak tahu bahkan terjadi dengan usaha yang maksimal berubah. Saya banyak ke rumah teman saya, rumahnya gak masuk mobil, tapi rumahnya cakep banget. Saya bilang begini, lu ngapa bikin rumah di sini, rumah cakep banget kagak masuk mobil. Lah siapa yang tahu bakal begini. Lah saya mau kagak punya duit buat beli rumah yang masuk mobil, saya beli aja yang kagak masuk mobil. Ada rezeki, saya bangun dikit-dikit, saya tingkatin. Lama-lama jadi bagus. Ya kagak masuk mobil mau diapain ya, kata dia begitu. Nggak tahu. Awalnya dia nggak tahu. Kalau kita tahu bakal bisa begini. Ya nggak tahu, enak banget. Itu namanya ketentuan Allah yang kita nggak tahu. Makanya usaha yang maksimal. Kadang-kadang kita usahanya gak maksimal, udah pasrah. Ada saudara saya masih muda, kawin sama janda anak empat. Saya kaget, lah lu ngapa anak empat lu cari bini? Masya Allah, lu belum apa-apa udah ngawinin. Iya gak? Dia baru kawin, udah ngawinin lagi, ngawinin anaknya. Anak bininya. Dibilang ini, emang gimana lagi? Emang udah takdir Allah gitu. Nah, takdir Allah. Lah usaha kita, usahanya sebatas apa? Dikit-dikit kita tuh salahnya, udah langsung dipasrahkan kepada Allah. Semua kita pasrahkan kepada Allah tanpa adanya usaha. Salah. Yang benar kita usaha yang maksimal. Kalau kita udah ikhtiar, kita udah usaha, baru kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kan kalau sekolah begitu anak-anak. Ya, anak yang pintar sama anak yang mohon maaf, yang kurang pintar, beda. Kalau yang pintar, ulangan. Siapa? Loh, ulangan. Ya pak, kok enggak bilang-bilang pak, mendadak begitu gitu. Kalau kata yang megang, ulangan. Siapa? Udah siapa aja? Saya mau pak, siap kagak siap juga nilainya jelek. Udah pasrah aja dia, usahanya belum, udah pasrah banget. Ini yang salah gitu. Belajar kagak. Ada nih anak. Yang satu nilainya 50. Degirang banget. Oh, tos. Alhamdulillah. Ah, kamu 50 alhamdulillah. Ya dia pak 20. Dilihat yang jelek 20, bukan dilihat yang lebih dari itu. Kalau untuk dunia, untuk rasa syukur, kita lihat ke bawah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Misal gaji kita nih 3 juta. Ada yang 2 juta, alhamdulillah mah gaji ayah 3 juta tuh dia malah 2 juta. Yang penting kita bersyukur aja mah. Kan cakep tuh. Anak bersyukur, istri bersyukur, suami bersyukur, sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Kalau yang enggak bersyukur yang jadi masalah. Gajinya 15 juta, sebulan 15 juta, utangnya 20 juta. Ya itu gelisah hidup, stres. Orang dapat gaji dia puyang, dapat sertifikasi dia puyang, TKD dia puyang. Emang duitnya kagak? Udah buat bayar utang.
Jadi para hadirin sekalian, jadi intinya bahwa untuk menghilangkan kegelisahan dalam kehidupan kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran, yang kedua dengan bizikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Mengingat Allah di saat kita duduk, di saat kita berdiri, di saat kita tidur, kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir mulut kita, hati kita berzikir, insya Allah kegelisahan hidup, ujian hidup dapat kita selesaikan dengan baik dan sempurna untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya adalah informasi mengenai kuliah suara berbagi berikutnya, yaitu tanggal 9 September 2020, yaitu di Musholah Darul Arusaini, KUA, Jagakarsa. Ketua DKM-nya yaitu Dr. Das Haji Yedi Wahidi. Namun karena COVID-19, kita mengikuti protokol kesehatan, dipindahkan ke Masjid Al-Afiyah, yaitu Jalan Sirsak, Jagakarsa, samping Puskesmas, ya. Yaitu di Masjidnya Ustaz Kiai Haji Ahmad Fikri Hamsi. Untuk penceramahnya yaitu Bapak Guru Ustaz Asmawi MA, Imam yaitu Guru kita Bapak Bapak Haji Dr. Junjung Handa, Tahlil Bapak Bapak Ustaz Haji Hasyim. Dan untuk kuliah suku Sabtu itu di Masjid Antur Jalan Kafi 2 Sayang Sawah. Dan untuk kantong hijau pada saat ini alhamdulillah yaitu 2.241.500 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita sisihkan, kita keluarkan untuk kantong hijau pada saat ini mendapatkan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Saya berharap 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 saya